COVID-19 karena PLN, pembayaran PLN kan pendapat dari pendapatan. Masih surplus berarti gak nyampe. Surat dari Pak Wali, beliau meminta itu mulai bulan Juli sampai dengan November, jadi masih lama sebenarnya. Kita tidak tahu bagaimana perkembangannya, jadi masih cukup lama, dan memang ada nantinya rencana itu pembahasan anggaran perubahan di Pemkot, ya kita tunggu saja. Rata-rata pembayaran Pemkot Surakarta sekitar 5 miliar per bulan. Jadi sesuai stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak ada diskon untuk rekening listrik pemerintahan. Termasuk penundaan itu juga tidak ada. Tidak ada, tidak ada.